Kita ke laporan seterusnya. Gerakan seakan robot berlari, melompat dan melantun tinggi di udara. Ikuti pengalaman Mardiana Abdul Alim mencuba lompatan kaki besi atau skarana. Skyrunner merujuk kepada sepasang set kaki besi yang dikawal menerusi tekanan gerakan serta lompatan. Alatan perlu dipasang dengan betul bagi mengelak kecederaan ketika bermain, terutama kanak-kanak. Dia bergantung pada berat badan, dia tak kira. Even kalau orang yang kurang upaya sekalipun, contohnya orang yang hilang pendengaran ke apa, boleh main. Yang orang tak boleh bercakap, boleh main sukan ini, mengaktifkan dia. Sebab dia sukan ini dia membekalkan satu tahap fitness yang tinggi dan dia membina fizikal pengamal permainan ini. Biasanya hanya 15 minit diperlukan bagi membiasakan diri dengan peralatan ini. Bila sudah mahir, pelbagai aksi dan gerakan boleh dilakukan. Antaranya lompatan gaya bebas, lompatan berpusing serta lompatan berformasi. Selain rekreasi, skarana juga mampu menurunkan berat badan serta menguatkan otot, terutama di bahagian betis dan paha. Pada mulanya saya main skarana ini, berat saya seluar saya 42. Dia turunlah ke saiz 38. Jadi saya rasa berat saya turun rasa. Sukan ni banyak dia punya positive effect. Kalau kita main first, kita akan jadi fit, stamina kita naik, kita akan enjoy dengan kawan-kawan dan juga kita dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Nurul Mardiana Abdul Alim, TV3.